Kadang-kadang manusia ni bila kita bagi dia peluang yang terlalu banyak, masih buat silap. Kita boleh nampaklah dia seorang yang macam mana. Okay, so hari ni finally aku bersama Aidil Aziz. Yes. Abang Aidil Aziz. Aku akan cabar dia in few football challenge and abang rasa boleh tak kalahkan saya? Nak kena jawab ke benda ni? Alamak, dah lama tunggu ni. Terlampau tajam tu, tapi tak apa. Aku akan tunjuk aku punya skill Maguire. Abang akan terpelun. Maguire eh? Aku nak jadi apa hari ni? Jadi Fernandes lah. Fernandes? Bruno? Bruno Fernandes. Tak apa, aku tukar jadi Ronaldo. So, nak tengok apa jadi? Tengok video sampai habis. So, first challenge lah penalty. Aku akan start dulu. Gentleman. This is Gentleman 3.0. 2.0 aku dengan Akhil, 3.0 dengan Aidil Aziz. Let's go. So, penalti apa rasa apa nak sepak mana? Kiri ke kanan ke tengah ke kanan ke? Sepak tepi lah. Kita tepi, tengok macam mana kan. Okay, boleh. Kita tengok macam mana. Keeper dah lompat dah tu. Okay, tak apa. Jom. Tunjuk aku punya Bruno Fernandes. Panenka paling cacat dah ni. Apa pendapat abang bang? Tentik lah Panenka. Saya rasa keeper tu jual game. Tapi bang, keeper ni bang, standard ni. Dia standard untuk video saya lah. Dia main five sama dengan saya. Oh, really ya? Ha. Okay lah bang. So, abang try Panenka dia betul-betul bang. Okay. Boleh lah. Okay, jom tengok Bruno Fernandes for today. Come on, keeper! Okay, penalti tu padulah pada pada aku memandang kau. Tapi sekarang aku akan try top corner. Padu ke? Wow, 10%. Wow, 10%. Okay, so sakit time aku. Pada kita lagi ya. Boleh keeper? Jadi baik, jadi baik. Itu baru 20%. Jadi baik. Baru 20% bang. Jadi baik. Ah, okay, apa nak bagi berapa persen sekarang ni? Yang tertutup. Yang sekarang yang apa? Ni. Yang abang kami sekarang. Saya bagi 10% juga, tapi saya bagi kaki kiri. Macam menghina ni. Ingat kita hanya ada 5 attempt. Aku ni technically Ronaldo Malaysia dalam penalti. Jarang ni orang sepak kanan ambil penalti sepak kiri. Zaman-zaman Ronaldo Brazil je dulu dia buat. Osman dia milih ni. Okay, keeper ready. Come on, keeper. Kau save aku bagi kau 3 rekod. Oh! Eh, kuat tu kaki kiri. Aku ingat bola bawah je tapi kuat-kuat pun terlebih kan. Tu lah, tu 200% tu bang. Tu nak menye, kaki kiri kita function macam kanan. Tu 200% tu. 200%. Third attempt. Abang dah bagi 200, so aku bagi 100% lah. Tengok macam mana. Lah! Dia placing dia bahaya. Bahaya tapi agak bahaya untuk diri aku sendiri jugalah. Lala tak gol pula. Tak gol. So, dia saja je. Tadi pun saya saja je. Kita saja bagi abang Chan. Tahu tak tips nak sepak supaya bola tak melambung? Macam mana? Ke depan. Itu satu. Bola tu kita kena sepak dekat penat. Oi. So bola ni agak susah nak naik ke atas. Tadi saya tak set benda ni. Ni Roberto Carlos pernah cakap benda ni. Abang ajar Roberto Carlos ke dulu? Yes. Saya kiki ini bulat. Okey, depan ni. Jaga-jaga keeper. Tangan kata sakit kan? Okey ya. Wah, abang balik tak betul ke bang? Bos. Kanan macam kiri, kiri macam kanan. Itulah kelebihan Aidil Aziz. Aku pula kaki kiri macam sepak dengan tangan. Haa. Itu lain tu. Nak tangan mana? Kanan tu. Kanan tu. Abang pun tangan berotak ni bang. Tangan berotak kanan bang. Aku dekat dengan abang. Macam ni. Setakat ni belum apa-apa. Belum rasa apa-apa lagi lah. Biasa je. Biasa je. Ha? Dia terlalu kacau abang kat TikTok apa tu. Saya rasa banggalah pasal yang kacau kita, yang tengok kita nak musuh dengan kita bukan biasa-biasa kan. FIFA punya level tu. Oi, FIFA. Nanti kita FIFA tu. Tu mana tu kita bawa
orang yang coach Roberto Carlos macam nak sepak. Padu tak padu? Sekarang full time. Let's go. Okay. Ha! Macam tu lah. Keeper. Aduh. Keeper Kroni. Keeper Kroni abang ke bang? Saya ingat saya banyak keeper. Buat datang abang. Kalau abang skor ni, abang akan leading dengan saya 3 gol ke 2 gol ke 1 gol? Saya dah ambil 2. 1 gol lah. Ni kalau saya gol ni abang ada 2. Okey. So abang ini ingat abang. Saya ni memang padu penalti. So kalau abang kalah ni, malu bang. Kalah dengan budak-budak main FIFA aje ni bang. Saya main bola pun dalam sebulan sekali bang. Ya. Yeah. Penalti di pejam mata boleh ambil lah. Okey bang. Okey. Abang pejam mata. Pejam mata. Ambil. Abang. Okey, cepat. Pejam mata kan? Pejam mata. Pejam mata sekejap nak rasa bola kat mana. Abang benar bang. Ha? Abang skor ni apa? Saya pejam mata tau. Ha. So awak kena betul-betul tau. Betul. Saya pejam mata kan? Ha. Oi. Tahu, aku tak sangka. Macam mana ni bang? Okey, kita sama sekarang. Okey, kalau aku pejam mata, aku skor, aku menang. Okey. Goalkeeper pun kena pejam mata. Goalkeeper. Goalkeeper. Okey. On. Lama aku dah lupa mana bola. Okey, bola sini. Okey. So macam mana ni? Kalau saya gol ni, saya menang. Teknik buka pun memang nak menang. Tu macam mana bang? Ha. Saya rasa kan bang, sekarang abang... Saya back heel. Ha, back heel? Eh, challenge sikit kan? Ha, sekarang back heel. Kalau back heel, saya tak tahu nak buat apa. Kalau tak safe ni, abang siap dengan keeper. Kau siap keeper. Okay, penalty. First ever back heel penalty. Selalu orang akan mengala ke goalkeeper. Vamos! Serius lah? Macam apa tau? Keeper tu bila apa tau? Dia save ke tak? Mana nak kalah dah? Tiga pipa dah kalah dah. Eh, ingat senang nak baca back heel punya peak. Sekejap. Kau betul-betul memang tak boleh save ke? Oh, boleh save lah tadi. Saja lah. Bagi chance lah. Ya, keeper kita power lah. Okay, tak apa. Penalti dah kalah. Aku dah kalah penalti. Sekarang kita akan go into the next challenge. Nak tengok apa next challenge tu? Tengok lagi dah. Okay, let's go. So, sekarang ni macam aku cakap tadi, kita akan buat 5 challenge. Serentak. First free kick, second first touch, third ialah second touch, and then 1v1. Abang Aidil kena gelecek tu, lepas tu aku pula gelecek dia. Boleh bang? Boleh, tak ada hal. Oh, tak apa, aku keeper lah. Menganjing sikit. Oh, okey. Okey. Okay. Boleh. Boleh lain kan? Boleh. Okey, keeper. Kesian kau. Okey. Ni betul-betul malu kalau aku tak gol. Ya. Dia bagi bola belakang tau. Wait. Ini qualify. Aduh, qualify. Tak apa. Setiap manusia buat siap. Kena bagi peluang kedua. Oh, bagi peluang kedua. Masalahnya ada banyak peluang aku bagi. Tak apa, bagi lagi. Okey, bagi lagi. Kadang-kadang manusia ni bila kita bagi dia peluang yang terlalu banyak, masih buat silap. Kita boleh nampaklah dia seorang yang macam mana. Hey. Okey, kita pergi yang next. Two touch. Bola luar kotak, kita boleh skor dalam kotak. Nampak tak bila baca bismillah, gol. Berkat. Nampak? Barokat alif tanun, keberkatan. So, orang cakap, manusia tak boleh nak bagi manusia banyak chance. Tapi Allah akan bagi. Satu chance cukup. Ni baru nampak berakal. Aku tu memang berreligious tau. Tiba-tiba kena hina macam tu depan muka. Okay, tak apa bang. So sekarang saya kena gelecek abang. So sekarang ni 1v1, abang Aidil kena gelecek aku dulu. Aku akan pass kat dia dulu lah. 1v1. Aku nak lepas gelecek Aidil Aziz. Let's see. Saya nak challenge diri saya. Saya buat satu kaki je boleh.
Okay. Okay, come on. Okay. Ah! Oh, I'm stretch. Ah. Okay. Woo. Macam mana? Abang menghina saya tu, bang. Abang menghina saya, bang. Macam mana abang sanggup macam tu kat saya, bang? Okey, kita buat lain sekali. Aku dua kaki. Tak apalah, bang. Ah, dah tak apalah, bang. So, ni adalah Fear FIFA box. So, kita akan buat our invented. Kita akan invent kita punya own food box. Aku akan letak kotak kat sana. Kita akan berdiri kat sana. Siapa yang ambil step paling kurang untuk masukkan bola dalam ni, dia menang. Boleh? Boleh? Boleh faham tak? Boleh faham? Tengok video ni sampai habis. Sekarang ni adalah sponsor for our video today. It's the energy drink. So, kalau korang nak dapatkan, korang mesti tak tahu kan? Carabao ada kat Malaysia? Carabao Cup. Carabao Cup yang korang tengok selalu Chelsea menang. Eh, Manchester lah. Manchester yang selalu dapat piala macam ni kan? Tapi Carabao Cup ada kat Malaysia. Kalau korang dapatkan, pergi dapatkan. Tengok kat online semua. Okay. So, kotak ni kat sini. Kita akan berdiri all the way to there. Okay? Let's go. Okay. So, each of us akan ada bola kita sendiri. Ni bola Abang Aidil, ni bola Cik FIFA. Macam aku cakap, paling kurang attempt untuk masukkan bola dalam kotak tu adalah pemenang. Let's go. Eh, tapi saya rasa saya nak abang ke start dulu, bang. Kita awesome lah, bang. Kita awesome lah, bang. Okay. Okay, berapa kali? Satu je. Satu je? Pressure, satu je. Okay. Okay. One, two, stop. Yes. Ada kata-kata? Saya rasa saya boleh menang challenge ni. Berapa? Berapa? Ui, berapa time, bang? Maybe maksimum pun 3. Ui, 3? Big claim, oh. Aku tak tahu. Aku rasa at least 5. 5? Tapi tak apa. 3, eh. Kita tengok, eh. Yeah. Kita tengok. Okay, let's go, bang. First attempt. Ui, dia main taktik, ah. Ui, jauh. Okay, sekarang abang punya dah betul-betul dah dekat gila tu. Dekat gila. Aku ada masalah kaki sikit tau. So, aku harap boleh lah. Kalau aku menang kan, apa? Budak sakit kaki pun boleh menang, Matt. Okay, let's go. Matt, attempt. Ah. Jauh, bang. Jauh sangat tu. Wey, jauh sangat ke tepi tu. Kaki aku beringkuk masih. Okay, bang. Abang kat sini. Saya kat sana, saya sajalah, bang. Saya tu rumah, suka bagi chance sikit. So, you kan bagi chance sikit. You kan banyak. Simpan sikit boleh. Tapi tak rasa boleh skor di sana, bang. Saya tahu. Okay. Saya yakin. Okay. So, abang rasa boleh ke skor di sini? Kita try, kita try. Kita try, okay. Jom tengok abang buat. Tak apa, kita kena play safe. Saya nak pressure abang ni, bang. Kita ya, dari sini. Mesti boleh goal ni, bang. Cuba abang masuk. Boleh, bang. Abang try gila-gila, bang. Ui, main jahat tu. Okey, okey, tak apa. Tak apa. Aku main cara dia. Kita main cara sama. Tengok dia punya buat. Boleh ke tak boleh? Buat. Okey. Aku buat sekarang, eh. Tengok, eh. Ha. Nak pergi mana tu? Hei, sini. Hei. Alamak. Jangan main jauh sangat. Sini. Gol kat sini. Tapi, bang. Gol kat sini. Abang sekarang macam mana abang nak gol, bang? Ha? Abang nak chip macam mana, bang? Macam mana, bang? Man, boleh, eh? Boleh, eh? Dia satu touch je, bang. Satu touch je? Ha, dia tak boleh macam nak flick up pun. Dia tak boleh. Aduh, hai. Macam mana ni, bang? Macam mana, eh? Gelakkan saya kuat sangat tadi, bang. Ini dulu pun tak kuat. Tak buat sandar, tak kuat. Macam mana ni, bang? Boleh. Aku. Cara. Nampak tak bola? Tengok bola tu. Tengok. Tengok bola tu. Aku nak kotak nak jatuh tu. Kalau kotak jatuh tadi cancel, bang. Ni macam mana ni, bang? Kamu guna ilmu hitam ni, bang. Ini kemal lah. Kita football player lah. Tapi sakit hati tu. Aku literally ingat bola tu akan keluar tu. Jangan kau ingat. Aku pun sama. Sekejap. Tadi abang kata 3 time, eh? Ha. Kau tadi satu lagi attempt. Oh, saya lagi satu. Tak, dia target tadi 5. Tapi saya ada satu lagi attempt, bang. Dia pun dah cakap tadi dah. Saya target 5 dah tahu dah dia kalah. Tapi tak perlu kita tengoklah macam mana. Okey, sekarang ni Abang Aidil dah skor dah. Aku kena skor ni. Ui, tapi kali
Patutnya tak logik gol ni. Otak macam ni ke? Okey juga. Okey juga. Jom kita tengok. Ha. Jom kita tengok. Ya Allah. Dah bagi ceng tak boleh tu. Kau nak karambau ke kerbau? Dia main kotak tu kena besar je kerbau bang. Baru boleh gol. Aduh dah turun dah. Serius lah. Saya masih tak puas hati macam kotak tu tak jatuh. Ni semua apa tau? Ni VR ni problem. Jangan ingat kau je. Aku pun tak sakit. Tak apa, aku dah menang challenge ni. Ha? Saya menang kan? So akulah yang menang gol kekalahan. Ya, tadi abang yang sepak tak betul kaki sakit semua. Ha? Ah, tadi ternampak abang gelap sikit. Saya cerah. Sekejap, bagi aku spek kau. Dah minum karabau abang. Sampai dah minum karabau. Yelah, fine. Saya mengaku saya kalah. Tapi memang tu. Saya ingat abang just padu kat depan TV je. Dia memang padu kau bola. Pasal aku tadi aku tengok sepak muka dia. Macam tu aku jawab. Aku dah takut dah. Aku duduk kat sebelah lah. Tapi keeper. Aku kalau jadi keeper aku lari terus. Kalau tidak tak berlakon lah jadi Kapten Harimau Melaya dalam filem Harimau Melaya di Hantu Jenis. Come on lah. Kapten. Tak apa. Saya still stay dengan owner saya. Tapi saya serius tu. Memang. Ni owner lah eh. Ni video apa serius. Saya cakap ya abang ni memang padu lah. Abang memang padu cara sepakkan semua. One day kita akan repeat. Saya akan betul-betul recover. Saya technically saya dah recover tadi. Tapi tak boleh buat apa lah. Tak ada rezeki. Kalau korang suka video macam ni, korang boleh subscribe and comment. Korang rasa siapa yang betul-betul sebenarnya layak menang? Memang aku tahu kalah 3-0 tapi aku still rasa aku layak menang. Menangis. Bukan menang, menangis. Abang tu dah kalah dah bang. Nak malukan saya lagi bang. Okay guys. Follow, subscribe and do whatever. Kalau korang suka lagi content je ni, comment.